Ratusan warga Nahdlatul Ulama di Yogyakarta mengikuti istighosah dan deklarasi relawan santri Abah Ganjar atau SAG untuk mendukung Ganjar Pranowo maju menjadi calon presiden di tahun 2024 di Pondok Pesantren Ibnu Hadi, Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon, Prambanan, Sleman. Meski belum bertemu dengan Ganjar Pranowo secara langsung, warga Nahdlatul Ulama percaya Ganjar Pranowo dinilai mampu menjadi pemimpin untuk meneruskan program Presiden Joko Widodo. Di mata warga NU, sosok Ganjar Pranowo memiliki jiwa nasionalisme dan religius. Selain itu, Ganjar juga dekat dengan masyarakat dan para ulama NU. Meski Ganjar Pranowo belum mendapatkan dukungan kendaraan dari partai politik, warga NU terus mendorong agar Gubernur Jawa Tengah tersebut dapat dicalonkan maju Pilpres di 2024 mendatang. Karena di era ini adalah era politik 2024 menjelang itu, kita punya pilihan secara hati nurani yaitu Pak Ganjar Pranowo untuk yang kita kadang-kadang menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Pak Ganjar salah satu sosok, satu religius dan nasionalis, dan beliau dekat dengan masyarakat, baik, dan perasaan secara batinnya kami dekat dengan rakyat. Karena kita melihat konflik di internal partai apapun dari persaingan Pilpres semakin besar dan belum ada kendaraan untuk Pak Ganjar, makanya kita dari bawah, dari masyarakat untuk akar rumput menunjukkan beliau bahwasanya kita butuh sosok seperti Bapak Ganjar Pranowo. Ini adalah salah satu wujud kita mendukung Pak Ganjar. Usai deklarasi ini kemudian diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa agar di tahun 2024 mendatang Indonesia dapat memiliki pemimpin baru yang membawa perubahan untuk kemajuan bangsa. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bayu Sejati, Adi TV.